waktunya adalah program dijemput Encik Armizam bin Abdul Rahim untuk memberi kesempatan. Salam satu siap. Salam lima siap. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Zainal, peserta-peserta ERBRM tahap mas. Hari ini sejarah, orang kayu pakai satu dayung. Ya boleh lah, sama marhaban sekali. Dayung yang lain dah. Marhaban sekali. Ikut air ni lah ke apa ni, ke semangat air ni. Kita ikut dia je. Mana kita naik tu dia. Dah akan saya tu bawa laptop kan kita hantar. Satu daripada mana kita hantar email kat dia. Benda ni mesti dia tu lah. Dia memang macam tu, sinar kadang macam tu, hantarkan gambar. Yang menarik, dia akan tanya boh dia. Boh dia kata okey lah. Ada pula dua pilihan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyraqal badru alaiha fatafas minhu huduru bislahu sigma ra'ayna waktu ya wala. Boleh lah, boleh. Boleh bijak. Kita itu lagi. Pas-pas barang tu. Pas-pas barang tu dulu. Ya, tahu. Okey. Hai. Sambut ni. Hello. Ni sekarang tengah buat eksplorasi Pai Bakau bersama Pak Zainal, Abah Sudin dengan Ahmad Abang Zam. Okey, dengan tu ketua mentor Encik Armizam bin Abdul Rahim. Itu Ayab ketua perjalanan lasak. Saya sebagai SU perjalanan lasak dan bendahari Orosimaru. Peace. Azhari. Tu dan dua orang anak buah. Hantu, padu yang comel dengan Apis. Apa pengalaman dapat hari ni? Apis sakit buah hari. Ashraf sakit buah. Pengalaman hari ni seronok tak pernah dapat eksplorasi macam ni. Sebab sebelum ni biasa sungai je. Tepi laut kan. Ni sekarang kita melakukan eksplorasi di Pai Bakau. Main lumpur. Tengok ni muka dah peluh sikit kan. Okey. Hai. Tak rakam tadi. Satu dua, betul. Senyum. Satu dua. Sekarang hari yang kelima dan berakhirlah kita punya projek penempatan dan jalan-jalan lasak. So banyaklah perkara yang kita dah belajar, tapi kita tidak sepenuhnya. Sebab kat sini kehidupan banyak yang kita perlu belajar. So selama 5 hari tak sepenuhnya kita dapat belajar kat sini. Salah satu cara yang saya dapat belajar, cara-cara pelayung sampan. Ya, terima kasih.